burung tempua hingga merata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum pemula kata, awal bismillah pembuka bicara. Bagaimanakah dengan kesihatan murid-murid? Cikgu harap semuanya sihat. Jika kita inginkan kesihatan yang baik, jaga kebersihan dan amalkan gaya hidup sihat. Saya Cikgu Sharfa dari SMK Taman Ehsan. Baiklah murid-murid, cikgu yakin semua murid telah bersedia untuk memulakan pembelajaran pada hari ini. Pastikan murid-murid sentiasa berada di hadapan televisyen masing-masing di rumah sehingga ke akhir pembelajaran kita. Jangan lupa sediakan buku nota untuk membuat catatan kerana dengan adanya catatan, kita akan dapat membuat rujukan pada kemudian hari. Tajuk kita pada hari ini ialah Pantun Dua Kerat Nasihat dalam buku antologi Ku Ingin Berterima Kasih. Jom kita lihat dahulu objektif pembelajaran hari ini agar murid-murid dapat mengenal pasti perkara yang perlu dikuasai dalam tajuk ini. Pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat pertama, memahami huraian maksud setiap rangkap pantun dua kerat. Kedua, mengenal pasti tema, persoalan, nilai dan pengajaran dalam pantun dua kerat nasihat. Baik, suka untuk cikgu ingatkan di sini, murid hanya perlu memberi tumpuan kepada aspek tema dan persoalan bagi objektif pembelajaran berkaitan pantun dua kerat nasihat ini. Tahukah murid-murid, pantun merupakan puisi tradisional yang digunakan secara meluas sejak zaman dahulu kala hingga kini. Pantun bukan sahaja dijadikan sebagai hiburan, tetapi dalam hiburan terdapat unsur-unsur seperti nasihat dan peraturan yang menjadi panduan hidup anggota masyarakat. Sebelum pergi lebih jauh mengenai tajuk kita pada hari ini, mari kita menonton video Pantun Dua Kerat Nasihat. Berapa jauh wujud dengan sifat, sejauh lutut dengan pelipat. Sarang semut dalam gelap, orang selimut selalu lelap. Hitam-hitam pucuk kawar, sungguh hitam dipandang lawa. Emas perak tembaga suasa, malas bergerak tidak merasa. Buah sintang, buah senikul, satu memegang, satu memikul. Baik murid-murid, pantun dua kerat ini mengandungi lima rangkap. Dalam video yang telah cikgu tunjukkan sebentar tadi, terdapat beberapa nasihat yang boleh kita dengar dan ambil pedoman dalam kehidupan seharian. Tentunya, murid-murid sudah terbiasa dengan nasihat daripada ibu bapa, bukan? Apakah nasihat yang biasanya murid-murid dengar? Apa yang pasti, terlalu banyak nasihat yang ingin disampaikan bukan sahaja oleh ibu bapa, malah datuk, guru dan Perdana Menteri sentiasa memberi nasihat yang baik untuk semua anak mereka dan orang lain. Tanpa membuang masa lagi, cikgu akan menerangkan maksud setiap rangkap. Maksud rangkap yang pertama ialah setiap perbuatan dan tindakan yang dilakukan berkait rapat dengan sifat seseorang itu sendiri.
melalui penampilan fizikal, iaitu luaran individu, kita turut dapat melihat sikap dan perwatakannya kerana dua aspek ini tidak jauh berbeza. Jarak di antara lutut dengan pelipat sangat dekat, iaitu lutut di hadapan kaki manakala pelikat di bahagian belakang kaki. Jadi, perbuatan dan tingkah laku seseorang dapat menggambarkan diri, sikap, cara berfikir dan membuat keputusan. Dengan itu, rangkap ini merupakan nasihat kepada masyarakat supaya menjauhi sifat atau sikap yang buruk. Maksud rangkap yang kedua ialah orang yang asyik baring dalam selimut akan menjadi orang yang kuat tidur. Rangkap ini menyatakan bahawa orang yang berdiam diri tidak melakukan sebarang pekerjaan akan ketinggalan. Sikap malas perlulah dijauhi oleh kita semua. Dalam erti kata lain, orang yang tidak produktif akan rugi kerana mensia-siakan masa. Untuk menerangkan maksud rangkap ketiga, mari kita lihat video pendek ini. Syafa, cuba awak tengok wajah saya ni. Dah seminggu saya menggunakan produk ni. Wajah saya semakin gelap. Saya sungguh risau. Fiza, awak tidak baca dengan teliti ke sebelum menggunakan produk ini? Bahaya jika kita guna sebarangan produk pada wajah. Tetapi mengapa? Produk ini bukan untuk memutihkan kulit. Patutlah kulit muka awak sudah gelap. Produk ini sebenarnya untuk menggelapkan kulit muka. Jadi Syafa, apa yang patut saya buat sekarang? Saya malu wajah saya hitam. Tidak mengapalah, Fiza. Hitam-hitam pucuk kawa. Sungguh hitam dipandang lawa. Apakah maksud rangkap pantun ini? Mari kita pelajari tentang pantun ini dengan lebih lanjut. Dalam video yang telah cikgu tunjukkan sebentar tadi, kita dapat mendengar penggunaan pantun dua kerat nasihat, iaitu hitam-hitam pucuk kawa, sungguh hitam dipandang lawa. Maksud rangkap yang ketiga adalah walaupun diri seseorang itu mempunyai kekurangan, tetapi dia tetap mempunyai keistimewaan atau kelebihan tersendiri. Orang yang berkulit hitam tetap kelihatan cantik dan ada keistimewaannya. Sebarang kekurangan dalam diri tidak akan menjadi masalah sekiranya kita bijak menutupnya dengan kebolehan dan keistimewaan yang lain. Meskipun mempunyai kelemahan, kita tetap akan dipandang mulia sekiranya mempunyai ciri-ciri baik dan terpuji. Maksud rangkap yang keempat ialah seseorang yang tidak mahu berusaha atau berikhtiar akan gagal. Jadi, kita mestilah tidak berputus asa apabila melakukan sesuatu pekerjaan ataupun mempelajari sesuatu perkara yang baharu supaya kita dapat memperoleh kejayaan. Individu yang malas berusaha tidak akan berpeluang menikmati kejayaan. Mereka sekadar kekal di takuk lama tanpa sebarang perubahan dan tidak akan mendapat rezeki yang banyak. Maksud rangkap kelima ialah kesungguhan dan kecekalan dalam melakukan pelbagai tugas atau kerja. Individu yang cekap mampu melakukan dua atau lebih kerja dalam satu masa. Individu seperti ini bijak memanfaatkan masa dan peluang agar urusan-urusan yang dilakukan dapat diselesaikan dengan cepat.
Selain itu, rangkap ini boleh ditafsirkan sebagai keadaan dalam komuniti atau masyarakat yang saling membantu dan bekerjasama. Bagaimana murid-murid? Adakah murid-murid sudah jelas dengan maksud bagi setiap rangkap pantun ini? Jika sudah faham, cikgu harap murid-murid berasa seronok mempelajari tajuk ini dan masih setia hingga ke akhir pembelajaran ini. Baiklah, murid-murid. Sekarang, cikgu akan menerangkan tema pantun dua kerat. Murid-murid, sila ambil perhatian. Pantun dua kerat ini bertemakan tentang pelbagai nasihat dalam kehidupan manusia. Kita dinasihatkan agar menjaga hubungan sesama sendiri, rajin melakukan pekerjaan dan bekerjasama dalam setiap pekerjaan. Sekarang, kita lihat pula persoalan bagi pantun dua kerat nasihat. Persoalan ialah perkara-perkara pokok atau utama yang ingin dikemukakan oleh pengarang bagi memantapkan tema dalam sebuah karya. Terdapat tiga persoalan yang cikgu akan kongsikan dengan murid-murid. Murid-murid, sila dengar baik-baik. Persoalan pertama adalah sikap terpuji yang mampu menyerlahkan kepribadian seseorang. Persoalan ini terkandung dalam rangkap pertama pantun yang menyatakan bahawa setiap perbuatan dan tindakan yang dilakukan berkait rapat dengan sifat seseorang itu sendiri. Jadi, murid-murid, sikap yang terpuji seperti baik hati wajar diamalkan dalam hidup bermasyarakat. Persoalan kedua ialah kekurangan diri bukanlah penghalang untuk menonjolkan kehebatan diri. Persoalan ini pula terkandung dalam rangkap ketiga yang menyatakan bahawa walaupun diri seseorang itu mempunyai kekurangan, tetapi dia tetap mempunyai keistimewaan atau kelebihan tersendiri. Ingatlah, murid-murid, bahawa kekurangan diri kita bukanlah penghalang untuk berjaya. Persoalan ketiga ialah rajin berusaha untuk mencapai sesuatu. Persoalan ini terkandung dalam rangkap keempat yang menyatakan bahawa seseorang yang tidak mahu berusaha atau berikhtiar akan gagal. Maka, jelaslah bahawa sikap malas bertindak akan merugikan diri dan masyarakat. Baiklah, murid-murid. Kita akan teruskan pembelajaran kita dengan mengkaji aspek nilai dalam pantun dua kerat nasihat. Terdapat lima nilai yang cikgu akan kongsikan bersama-sama murid sekalian. Pertama, nilai yang terdapat dalam pantun dua kerat nasihat adalah nilai kerajinan. Dalam pantun ini, pengarang menyampaikan nasihat supaya kita sentiasa rajin dalam melakukan pekerjaan. Dan orang yang rajin akan berjaya dalam hidup. Sebagai murid, nilai kerajinan ini seharusnya diamalkan di rumah mahupun di sekolah. Murid yang rajin akan suka membantu ibu bapa dan anggota keluarga yang lain membuat kerja-kerja di rumah seperti mengemas dan membersihkan rumah. Murid yang rajin di sekolah pula akan belajar dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Selain itu, murid sentiasa bersedia membantu guru dan rakan-rakan mengangkat buku ataupun menceriakan kelas.
Nilai kedua yang terkandung dalam pantun dua kerat ini ialah nilai bekerjasama. Pengarang menyampaikan nasihat supaya kita sentiasa saling membantu dalam melakukan sesuatu perkara. Sekiranya saling bekerjasama, semua perkara akan menjadi lebih mudah. Nilai yang ketiga ialah nilai kegigihan. Pengarang menyampaikan nasihat tentang kegigihan dalam kehidupan akan membawa kepada kejayaan. Kegigihan merupakan nilai murni yang perlu dimiliki oleh setiap murid bagi mencapai kecemerlangan. Realiti murid pada hari ini perlu gigih berdepan pelbagai cabaran, terutamanya dalam bidang akademik. Jadi, nilai kegigihan perlu diterapkan dalam diri setiap murid sejak dari kecil lagi. Kerana melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Murid-murid yang saya kasihi, nilai yang keempat bagi pantun dua kerat nasihat ialah nilai keredaan. Keredaan bermaksud perihal menerima sesuatu dengan ikhlas dan rela tanpa paksaan. Pengarang menyampaikan nasihat supaya kita sentiasa reda dengan setiap perkara yang berlaku kepada diri kita. Oleh itu, sebagai seorang remaja, cikgu berharap agar murid-murid sentiasa ikhlas walaupun diuji dengan cabaran dan rintangan dalam kehidupan. Nilai terakhir yang akan kita bincangkan ialah nilai kecekalan. Kecekalan membawa maksud ketabahan dan keteguhan hati. Dalam pantun dua kerat ini, pengarang menyampaikan nasihat supaya kita sentiasa cekal dan tabah sekiranya ingin berjaya dalam hidup. Murid-murid yang dikasihi, sekarang mari kita lihat pula pengajaran yang terdapat dalam pantun ini. Cikgu akan mengupas tentang lima pengajaran dalam pantun dua kerat nasihat. Pengajaran pertama ialah kita hendaklah menanam sifat baik hati dalam diri. Sebagai contoh, sifat baik hati dalam silaturahim dan dalam kehidupan bermasyarakat perlu diamalkan oleh kita semua. Pengajaran kedua ialah kita hendaklah gigih berusaha demi mencapai matlamat hidup. Sebagai contoh, kita perlulah rajin bekerja dan berusaha untuk mendapat pulangan yang lumayan atau mencapai kejayaan dalam hidup. Pengajaran ketiga ialah kita hendaklah bijak dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Sebagai contoh, kita janganlah membuat keputusan tanpa pertimbangan yang wajar, agar pekerjaan yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan. Pengajaran keempat dalam pantun dua kerat nasihat ialah kita hendaklah memiliki sifat daya usaha yang tinggi semasa berhadapan dengan cabaran dalam sesuatu usaha. Bak kata pepatah, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Justru, murid-murid perlulah mempunyai matlamat dalam hidup bagi mencapai kejayaan pada masa akan datang. Murid-murid yang cikgu sayangi, pengajaran yang kelima ialah kita janganlah terlalu kecewa dengan kekurangan diri. Kekecewaan merupakan suatu pengalaman yang pahit, akan tetapi kita boleh jadikannya sebagai iktibar dan pedoman untuk memperbaiki diri agar menjadi seorang remaja yang lebih baik.
Untuk lebih memahami tajuk kita pada hari ini, cikgu telah menyediakan beberapa soalan untuk dijawab oleh semua murid. Soalan yang pertama, berdasarkan pantun dua kerat nasihat, nyatakan tiga nasihat yang terdapat dalam pantun ini. Soalan yang kedua, berdasarkan pantun dua kerat nasihat, nyatakan tiga persoalan yang terdapat dalam pantun ini. Soalan yang ketiga, pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan bagi meningkatkan prestasi dalam sesuatu pekerjaan? Sebelum membincangkan jawapan, cikgu akan menerangkan kaedah dan pemarkahan penandaan. Murid wajib menggunakan ayat yang gramatis. Caranya, murid hendaklah menulis semula ayat yang terdapat dalam soalan. Murid mestilah membuang arahan soalan. Kegagalan murid menulis jawapan dengan ayat yang gramatis menyebabkan markah murid akan ditolak sebanyak satu markah. Sekarang, kita akan membincangkan jawapan bagi soalan yang cikgu berikan sebentar tadi. Ingat ya, murid mestilah memberikan jawapan yang relevan dengan soalan sahaja. Jawapan bagi soalan satu, berdasarkan pantun dua kerat nasihat. Tiga nasihat yang terdapat dalam pantun ini ialah, setiap perbuatan dan tindakan yang dilakukan berkait rapat dengan sifat seseorang itu sendiri. Selain itu, orang yang tidak produktif akan rugi kerana mensia-siakan masa. Seterusnya, nasihat yang terdapat dalam pantun ini ialah, seseorang yang tidak mahu berusaha atau berikhtiar akan gagal. Jawapan bagi soalan dua, berdasarkan pantun dua kerat nasihat, tiga persoalan yang terdapat dalam pantun ini ialah, sikap terpuji yang mampu menyerlahkan kepribadian seseorang. Persoalan yang kedua ialah, kekurangan diri bukanlah penghalang untuk menonjolkan kehebatan diri. Persoalan yang ketiga ialah, rajin berusaha untuk mencapai sesuatu. Jawapan bagi soalan tiga, pada pendapat saya, langkah-langkah yang boleh dilakukan bagi meningkatkan prestasi dalam sesuatu pekerjaan adalah antaranya, seseorang itu mesti berkeinginan tinggi untuk meningkatkan keberkesanan dalam kerja. Selain itu, memilih pekerja yang berkaliber dan ditambah dengan program yang sesuai dapat membantu menaikkan prestasi pekerja berkenaan. Akhir sekali, langkah-langkah yang boleh dilakukan bagi meningkatkan prestasi dalam sesuatu pekerjaan adalah dengan menetapkan matlamat dan sasaran kerja yang berkualiti bagi mencapai hasil yang lebih baik. Bagaimana? Adakah jawapan yang kamu peroleh sama dengan jawapan cikgu berikan ini? Bagus! Nampaknya kamu sudah mahir mengenal pasti tema, persoalan, nilai dan pengajaran pantun dua kerat nasihat. Tahniah murid-murid! Berdasarkan aspek tema, persoalan, nilai dan pengajaran yang terdapat dalam pantun, terdapat banyak nasihat yang boleh kita amalkan dalam hampir keseluruhan kehidupan masyarakat kita.
Nilai-nilai murni seperti bertanggungjawab dan hormat menghormati dapat dipupuk secara formal dan tidak formal. Masyarakat dan anggota keluarga juga memainkan peranan penting dalam pemupukan nilai dan sasia individu yang positif secara tidak formal. Hal ini demikian kerana mereka merupakan insan-insan yang dekat dengan kita semua. Oleh itu, cikgu berharap agar murid-murid dapat menghargai masyarakat dan anggota keluarga serta mendengar nasihat yang berguna daripada mereka. Nampaknya kita telah hampir ke penghujung pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat dimanfaatkan untuk kebaikan dan diamalkan dalam kehidupan kita semua. Sebelum cikgu mengundurkan diri, cikgu ingin mengungkapkan dua rangkap pantun buat semua murid yang cikgu kasihi. Pohon jati tumbuh berjajar, pandai berpantun orang Banjar. Jika kita malas belajar, cita-cita takkan terkejar. Pakai baju warna biru, pergi ke sekolah pukul 1. Murid sentiasa hormatkan guru kerana guru pembekal ilmu. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi murid-murid.